Satu, dua, tiga. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Udah senang banget dia. Mau berenang gak? Assalamualaikum ibu pintar yang ada di rumah. Oh iya, hai Syakil. Hai. Nah, kembali lagi bersama saya Cut Meriska. Ada Syakil, Kylie, dan Warta. Dan pastinya halo, saya Raja dan Warta. Nah, kita bertiga kali ini mau seru-seruan banget nih ya sama Syakil. Kita mau kasih sesuatu yang belum pernah Syakil lakukan. Seperti kayak menginjak rumput. Belum pernah kan? Latihan sensori. Iya. Terus seperti yang kayak karpet yang bulu-bulu. Terus udah gitu ya melihat tanaman gitu-gitulah. Pokoknya kita lihat keseruannya. Sekarang kita ke depan. Mau yuk? Yuk ke depan yuk. Are you ready? Wah, ini pertama kalinya Syakil injak rumput loh ibu pintar. Kira-kira gimana ya reaksi Syakil? Dua. Wah, berani dia. Berani dia. Mukanya bingung. Apa ini? Dia berani, pintar banget. Ini apa? Pintar banget nih. Papi ini apa? Papi terlalu seksi, papi. Papi ini apa, papi? Kita latihan aja dia dulu bingung, ya. Dia bingung, mukanya bingung. Mukanya bingung. Biasanya papi hati-hati nyamuk, liatin. Biasanya di kamar ya. Ini kita di outdoor ya. Wah, banyak sensasi suara. Banyak warna ya. Syakil. Satu, dua, tiga. Masya Allah, reaksi Syakil injak rumput gemes banget ya ibu pintar. Pasti Syakil langsung berasa aneh gitu ya. Ya. Kenapa nak? Ya kamu nak. Are you ready? Push. Bagus ya, karena kan harus sekali-kali baby tuh ada outdoor time-nya. Dia bisa berjemur, dia bisa bermain, sekaligus melatih motoriknya dan sensoriknya. Yeah. Sekarang itu Syakil tuh udah kayak kalau misalkan ada sesuatu yang baru, pasti dia kayak bengong, ngeliatin kanan-kiri, saking serunya. Jadi ya agak-agak bingung dulu, bengong, kayak ngerasain. Bahkan waktu pertama kali Syakil masuk ke kamarnya juga gitu. Kanan, kiri, lihat. Wah, ini apa ini? Terus pengen pegang gitu-gitu. Ayo Syakil, sini coba. Cobain yang berbulu. Apa tuh, Mami? Cobain yang berbulu, injak. Gimana ekspresi Syakil yang tadi kan pertama kali buat injak itu. Aduh, perut nih papi dari tadi. Injak apa rumput. Nah, sekarang yang tadi pas injak rumput dia agak-agak bingung ya, karena sensasinya kasar, geli gitu ya. Kalau di sini gimana? Coba. Hap. Dudukin aja. Langsung diperhatiin lo sama dia injek apa.